I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged. 6 spesifikasi Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 dan harganya. Spesifikasi Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 resmi diungkap di ajang Indonesia International Motor Show IIMS 2023. SUV ini memiliki mesin smart hybrid dan masuk kategori compact SUV. Suzuki Indonesia Sales Marketing Director Matsushita Ryohei mengatakan, kembalinya Grand Vitara ke Indonesia merupakan wujud komitmen kuat Suzuki terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, apalagi untuk smart SUV premium yang dilengkapi dengan kemajuan teknologi. Kehadiran Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 juga menjadi tantangan bagi Hyundai Creta dan Honda HR-V di kelas yang sama. Ada 2 versi mobil ini di pasar Indonesia, yaitu GX dan GL. Untuk harganya, belum diungkapkan, hanya saja sales Suzuki membocorkan di bawah 400 juta rupiah. Saat ini terjadi tren dan pergerakan permintaan di industri otomotif di mana SUV mendominasi di Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan terus meningkat. Melalui riset yang ekstensif dan menyeluruh, kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan kembali salah satu SUV bersejarah Suzuki, yaitu Suzuki Grand Vitara, menawarkan SUV canggih yang dilengkapi dengan fitur canggih terkini dan teknologi elektrifikasi untuk menjaga konsumsi bahan bakar lebih hemat, jelas Matsushita dalam sambutannya pada acara peluncuran IIMS 2023, tanggal 16 Februari tahun 2023. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but Suzuki Grand Vitara memiliki desain eksterior dan interior yang lebih modern, kemudian didukung dengan mesin baru dan fitur yang cukup lengkap, sehingga apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut informasi teknis Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023? Berikut pembahasan lengkapnya. Satu. Compact SUV. Eksterior menarik pembahasan pertama tentang data teknis Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 adalah soal tampilan. Mobil ini memiliki aura SUV yang berbeda. Terlihat dari penggunaan pelek setebal 17 inci yang mirip dengan yang ada pada Suzuki XL7. Lalu ada roof rail di atap dan tubuhnya juga terlihat berotot. Vitara terbaru memiliki aura modern selain kelincahannya. Salah satunya menggunakan lampu depan yang sedikit lebih rendah. Di atas, di dekat kap mesin, ada lampu parkir. Jika berbicara tentang dimensi, Suzuki Grand Vitara 2022 masuk dalam kategori compact SUV, bersama dengan Hyundai Creta dan Honda HR-V.
di atas kertas, panjangnya 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm, sedangkan jarak sumbu roda 2.600 mm, ukuran ban 215/60R17 dan ground clearance 210 mm. Dua, tersedia versi Grand Vitara Hybrid, GX dan GL. Vitara Hybrid tersedia untuk konsumen Indonesia dalam dua versi GX dan GL. Secara khusus, versi GX memiliki tampilan yang lebih mewah, misalnya menggunakan velg two-tone dan warna body two-tone, pearl splendid silver black dan pearl arctic white black. Suzuki Grand Vitara Hybrid 2022 spesifikasi versi GL lebih sederhana. Dari luar melihat ke dalam, itu sangat sederhana. Velg masih menggunakan warna silver dan warna body monoton. Versi GL tersedia dalam 3 pilihan warna yakni Pearl Midnight Black, Pearl Grander Grey, dan Pearl Arctic White yang juga memiliki versi GX. Tiga, interior Grand Vitara Hybrid. Pembahasan selanjutnya mengenai spesifikasi Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 adalah interiornya. Kabin dapat menampung 5 orang di dua baris bangku, juga terdapat 3 sandaran kepala di bagian belakang yang dapat membuat penumpang merasa lebih nyaman. Kursi versi GX juga dilapisi kulit, sedangkan versi GL masih berbalut kain, setir sudah tilt dan teleskopik. Versi GX juga memiliki panoramic sunroof yang membuat kabin lebih lega. Dari segi kapasitas bagasi, mampu menampung barang hingga 373 liter. Berbicara tentang warna interior, ada dua kombinasi, pelapis hitam dan bagian atap abu-abu muda. Empat, fitur modern. Kelebihan lain dari spesifikasi Suzuki Grand Vitara Hybrid 2023 adalah memiliki fitur modern. Terdapat AC otomatis, kursi berventilasi untuk menjaga punggung dan bokong tetap sejuk di segala kondisi. Kemudian Suzuki juga memberikan banyak fitur lainnya pada Vitara terbaru, terutama versi GX. Ada pengisi daya nirkabel, layar, pencahayaan sekitar, dan sunroof panoramik. Yang tak kalah menarik adalah head unit 9 inci yang bisa disambungkan ke smartphone, mid digital, dan head-up display, hadir pula cruise control dan paddle shift, serta auto dimming mirror. Soal keselamatan, Suzuki memberikan Grand Vitara 6 airbags, T-Rex Pressure Monitoring System, TPMS, kamera 360, serta hill descent control dan hill hold assist. Hanya saja yang disayangkan, SUV ini tidak memiliki fitur keselamatan modern seperti Hyundai Creta yang punya Hyundai Smart Sense dan Honda HR-V dengan Honda Sensing. Lima, mesin hibrida ringan untuk 2023 Grand Vitara. Grand Vitara adalah city cruiser modern dan dilengkapi dengan mesin 1500 cm3 kode K15C dual jet yang ramah lingkungan dan efisien, didukung dengan teknologi SHVS Suzuki Smart Hybrid Vehicle yang dapat mengoptimalkan konsumsi bahan bakar sesuai kebutuhan sekaligus menurunkan emisi lebih baik. Mesin ini diklaim memiliki tenaga 103,06 PS, 6.000 revolusi per menit dan torsi 136,8 Nm, 400 revolusi per menit yang disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan yang juga dilengkapi dengan paddle shifter di belakang kemudi. Teknologi SHVS menggunakan ESG, Integrated Starter Generator, dan baterai lithium untuk mengoptimalkan performa mesin K15C dual jet. Can't get it back, might be time for me to fall.
face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working. 6. Harga Suzuki Vitara Hybrid. Mengenai harga Suzuki Vitara Hybrid 2023, pihak manajemen Suzuki Indonesia belum mengumumkan secara jelas. Namun saat kami telusuri bagian IMS 2023 yang meminta penjualan, harga Suzuki Grand Vitara terbaru adalah Rp360-390 juta. Harga resminya belum diumumkan. Namun, perkiraannya adalah Rp360-390 juta. Selain itu, konsumen juga bisa memesan dari IMS 2023 dengan booking fee Rp10 juta, dan serah terimanya kemungkinan Mei atau Juni tahun 2023, kata seller. Demikian pembahasan mengenai harga dan spesifikasi Suzuki Grand Vitara terbaru. Kira-kira bagaimana dengan SUV hybrid ini? Apakah bisa bersaing dengan Hyundai Creta dan Honda HR-V? Simak selalu channel Car 2 untuk mendapatkan informasi terbaru dan terlengkap seputar industri otomotif. Semoga bermanfaat. Salam. Stay by my side.